Okay, so what's up guys? Kembali lagi di channel Classic Blue dan welcome to my Sims 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bermain The Sims 4 lagi. Dan ini ada wanita, coy. Jadi begini ceritanya. Pas saya nge-record pertama kalinya itu untuk agenda hari ini nge-crash, coy. Saya jalan-jalan itu ke rumahnya Candy, ini namanya Candy. Ke rumahnya Candy dan di sana sudah berhasil jadi pacarnya dan nge-crash, nggak ke-save. Dan sekarang ini saya udah lama banget ini, coy, agar berhasil jadi pacar, agar Candy ini jadi pacarnya si Mike. Sampai berapa lama ini saya mainin, coy. Susah banget, coy. Candy ini gimana ya, milih-milih nyari pacar, coy. Susah, coy. Jadi saya maunya pokoknya Mike ini dapetin Candy. Jadi Candy sudah mau pindah ke rumah kita, ke rumahnya David. Jadi ini saya akan berikan momen-momen Candy dan Mike selama saya PDKT-an itu ya. Oke, ini dia. Gimana, coy? Romantis kan? Oke. Jadi, pada agenda kali ini kita ngapain? Nah, di sini saya udah masang kasur ini buat si Candy ini. Kita nggak akan buatin kamar buat Candy, melainkan nanti kita yang akan pindah, coy. Setelah kita nikah nanti, di sini nanti saya akan buatkan resepsi pernikahannya Mike. Tapi sekarang kita main-mainin aja dulu ya. Dan di sini sebentar. Alright. Bisa. Woohoo. Bisa woohoo, coy. Astaga. Belum sah, coy. Jangan dulu, coy. Astaga. Baru bisa kiss. Ya, gitu doang ya. Apalagi? Woo. No 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 no. Try for baby. The sim household is too big. Ya, tepat sekali. The sim kita ini terlalu besar. Nanti si Mike sama si Candy nanti bakal pindah dari rumah ini dan bakal punya rumah baru. Si Mike akan menjalani kehidupannya, keluarganya sendiri, keluarganya Mike. Jadi sekarang kita nggak bakal ngapa-ngapain. Kita akan menyimak saja kedua pasangan ini. Oke, si Mike lagi di sana. Saya akan suruh baca buku aja. Oke, ini dia Candy. Pakai bikini doang si Candy. Saya gantiin dulu dah. Bajunya ya. Bajunya ada banyak ya. Mike ini juga masih pakai baju renang, coy. Karena mereka habis berenang. Waduh, ini rusak lagi radionya. Mickey, Mickey mana ya? Oh, ini Mickey. Dan Milka di mana? Oh, di sini, coy. Milka sudah agak kurusan ya. Weh. Sadis. Udah kurusan belum ya?
Udah ya. Oh, kakak dan adik berpelukan. Milka ini bakal ditinggalin sama Mike ya, sedih banget ya. Mike ini sudah dewasa dia ya, butuh yang namanya keluarga sendiri. Candy mana nih? Ini dia Candy coy. Kayak gini pakaian sehari-harinya Candy. Cakep kan? Sadis. Dia nonton TV ya. Ayo Mike, kamu nonton TV juga Mike. Si Mike mau ngajak ngapain ini? Astaga Mike, Mike. Dosa coy. Wow, sampai ngusir si David lagi. Wadaw. Astaga, itu masih ada David, woi. Break out the candles, woi, sadis banget. Kalian tahu nggak artinya break out the candles itu? Ya artinya itu coy. Perawannya udah hilang. Sadis banget. Oke okay guys, mungkin segini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Mungkin di next episode saya akan mempersiapkan resepsi pernikahannya Candy dan Mike. Nggak terasa ya Mike. Waduh, santai coy. Astaga, nggak kerasa ya Candy sama Mike bakal pisah. Mike bakal ninggalin keluarganya dan membangun kehidupannya sendiri ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Always kreatif, bye-bye.